Tuhan terus menyembah, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Ku datang bersujud. Amin. Ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang dahsyat. Oh, menyembah Tuhan. Haleluya, sampai selamanya. Sampai selamanya. Amin. Ada domba bertahta. Amin, amin. Menyembahmu Tuhan. Saudara, tadi pagi ketika Tuhan mengizinkan saya melayani di sebuah gereja, tiba-tiba Tuhan tunjukkan satu ayat di mana seperti ini, saudara. Ketika Raja Yehuda dan seluruh kerajaannya, mereka mendapat tantangan daripada tiga bangsa besar. Maka Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya. Saudara, Tuhan menyuruh orang-orang Yehuda untuk mereka para pemuji berdiri di depan, di depan para pembawa senjata. Lalu mereka hanya disuruh Tuhan untuk mereka menyanyikan nyanyian syukur. Dengarkan ini, mereka disuruh untuk menyanyikan nyanyian syukur. Saudara, ketika nyanyian syukur dinaikkan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dikatakan bahwa Tuhan membuat penghadangan kepada musuh-musuhnya. Pagi hari ini, saudara, saya mengajak kita, jangan sampai keluar keluhan dari hidup kita, jangan keluar sungut-sungut dari mulut kita, tapi biarkan keluar nyanyian syukur, nyanyian penyembahan kita kepada Tuhan sampai selamanya. Anak domba yang bertahta, dan ketika tua-tua 24 tua-tua mereka di sorga, mereka melemparkan mahkotanya dan bersujud dan berkata, mulia-mulia bagi anak domba. Saudara, kita sama buat pagi hari ini, sama mengajak kita, setiap lidah, setiap hati, setiap orang, tanpa terkecuali, mari deklarasikan, mari meninggikan nama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Saudara yang sudah berdoa dalam bahasa roh, kita sepakat berdoa dalam bahasa roh. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Anak domba bertahta, berdoa, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia. Yeah.
na kara na maya ra la maya. Ketika panglima bala tentara Allah itu bertemu dengan Yosua, firman Tuhan turun berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan dahsyat bagimu. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata gini, sanctify yourself, God will do wonders among you. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu. Saudara, kita tidak pernah tahu keajaiban apa yang Tuhan buat, tapi yang pasti ketika Tuhan campur tangan, Dia akan berkata bahwa peperangan itu miliknya, bukan milikmu. Bagianmu hanya menyembah Tuhan, bagianmu hanya berdoa, bagianmu hanya mengucap syukur dan nikmati kemenangan daripada Tuhan. Hai pahlawan yang gagah perkasa, hai jemaat Tuhan, hai jemaat Tuhan, hai pemenang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Yang lemah berkata aku kuat. Amen. Yang orang-orang yang tak berdaya berkata aku ini pahlawan. Amen. Aku ini pahlawan. Yes. Tidak ada satupun dari jemaatmu yang lemah. Tidak ada satupun jemaatmu dari yang jemaatmu yang sakit-sakitan. Tidak ada jemaatmu yang hari ini merasa mereka mengasihani diri sendiri. Karena Allah berkata ini mendeklarasikan engkaulah pahlawan gagah perkasa. Amen. Dengar jemaat Tuhan, ketika telingamu mendengar hari ini, engkaulah pahlawan, engkaulah pendoa-pendoa, engkaulah agen-agen mujizat Tuhan. Amen. Engkaulah pembuat-pembuat yang pembuat mujizat yang akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Setiap kekalahan, setiap kegagalan, hamba deklarasikan semua berhenti. Semua berhenti. Kami berkata stop now. Yes. Gantikan dengan hari kemenangan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang merasa dirinya bodoh, hari aku berkata engkau cerdas di dalam Tuhan. Orang-orang yang merasa ini aku bukan siapa-siapa, Tuhan berkata engkau something bagi Tuhan, engkau sesuatu dari Tuhan. Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu. Tuhan mau mengakselerasi hidup kita. Amen. Supaya kita terus diluruskan, kita terus diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Saya tahu pekerjaan Roh Kudus dahsyat. Saya tahu hari ini Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Apa yang hari ini kau merasa Tuhan aku melenceng, aku merasa hari ini tidak akurat. Ini kewaktunya kau kembali. Ketika kau hidup dalam tuntunan Roh, buah Roh itu akan tercermin dalam hidupmu. Berdoa hari ini Tuhan, seluruh jemaatmu mengalami Tuhan. Amen. Mengalami Tuhan. Amen. Mengalami Tuhan. Amen. Sama-sama nyanyikan pujian ini sampai selamanya. Amin. Anak domba bertahta. Anak domba bertahta. Yes. Amin. Ku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, lebih kuat lagi katakan, sampai selamanya. Yang di lantai satu deklarasikan, angkat suaramu. Anak domba bertahan. Amin. Ku datang bersujud Tuhan. Ku datang bersujud. Amin, 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 amin. Menyembahmu saja. Haleluya. Semua kita sama-sama tanpa yang lainnya sama-sama. Sampai selamanya. Yes. Amin. Deklarasikan. Oh, sembah dia, sembah dia. Oh,
haleluya. Haleluya, oh haleluya. Menyembahmu saja. Sama-sama katakan, oh.